Di sore hari yang hampir gelap, para dinosaurus kebingungan karena mereka sangat kelaparan. Aduh, aku lapar sekali. Di sini sangat gersang. Tidak ada rumput, rumput-rumputan sudah hampir kering. Di mana kita mesti mencari makan? Aku lapar. Iya betul, aku juga lapar. Benar sekali, aku lapar. Aduh, aku bingung kemana kita semua mencari makan sekarang. Kemudian datanglah kepiting kecil dan ibunya, si kepiting raksasa. Hai teman-teman, kenapa kalian seperti kebingungan? Apakah ada yang bisa kubantu? Temanku dinosaurus semua. Iya, kepiting. Aku lapar. Kami semua kelaparan di sini. Rumput-rumput semuanya sudah hampir kering. Aku lapar. Apakah kau dapat menunjukkan tempat untuk kami makan, kepiting? Wah, kalau begitu, tentu aku bisa membantumu. Ayo, ikutlah denganku. Kita mencari makanan. Rumput-rumputan di sana sangat banyak sekali. Aku bisa menolongmu untuk mencari makan. Tapi, kalau ada harimau di sana, aku pun bisa mencapit harimau itu agar tidak mengganggu kalian yang sedang makan. Ayo, ikuti aku. Waduh, benar sekali kepiting. Kau pintar. Di sini rumput sangat banyak. Aku bisa makan dengan selahap-lahapnya sekarang. Waduh, enak sekali. Ayo teman-teman, kita segera makan agar jangan sampai hari gelap. Kita bisa dimakan oleh harimau atau T-Rex. Binatang-binatang buas itu selalu ingin memangsa kita. Ayo makan, makan, makan. Ya benar, aku juga makan sepuasnya sekarang. Betul, betul. Ayo kita makan bersama. Iya, betul. Aku juga sudah sangat kelaparan. Aduh, enak sekali rumput ini. Ayo kita makan bersama. Wah, aku sudah kenyang sekarang. Terima kasih, kepiting. Selagi mereka asik merumput, tiba-tiba harimau pun datang. Wah, aku dapat makanan. Enak sekali. Siapa yang mesti kumakan ya? Waduh, sekarang aku sedang kelaparan. Aku dapat mangsa sekarang. Wah, dinosaurus ini sungguh sangat enak sekali disantap. Hai kau harimau, kau jangan macam-macam dengan temanku. Sekarang rasakan capitku harimau. Iya, aku mencapitmu. Ayo teman-teman, segeralah kalian pergi agar harimau ini tidak menyantap kalian. Aduh, terima kasih kepiting, aku segera pergi. Betul sekali, aku juga segera pergi kepiting. Terima kasih kepiting. Capitlah kuat-kuat harimau itu, cepit kepiting. Aku juga pergi. Benar, terima kasih kepiting. Aku juga pergi. Capitlah kuat-kuat agar dia tidak memangsaku dan mengejarku, kepiting. Terima kasih sekali lagi. Setelah semuanya mereka pergi, kepiting pun melepaskan capitnya. Sekarang kau boleh bebas, harimau. Aku akan pergi. Selamat tinggal, harimau. Kakimu tentu sangat sakit karena capitku. Selamat tinggal, harimau. Aduh, aku sakit. Kakiku sakit sekali. Aduh, kurang ajar sekali si kepiting raksasa itu. Kakiku dicapit. Aduh,
aku akan mengobati kakiku. Lagi pula aku sangat lapar, tidak dapat makan. Kaki sakit, aduh aku kelaparan.